teman-teman, pagi ini kita mau sarapan di Warung Pentol Sertalok. Tempatnya di Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Gimana rasanya? Yuk kita cobain. Ibu, atas nama sinten niki? Bu Sri piyambak nggih. Sampun pinten tahun niki, Bu? Sampun berapa tahun? Lebih 35 tahun. 35 tahun. Terus buka niki pun saking jam pinten? Jam 7 lebih setengah 8. Sampai jam? Sampai jam 1 ya setengah 2 sampai saya. Oh, sampai siang nggih. Terus setiap hari bukanya? Iya, tiap hari kalau dikasih sehat. Apalagi terus, tekel. Ya lengkap. Untuk menu favoritnya apa, Bu? Ya, ini aja. Telur, pecel, mawon, nah, pecel, letok, telur, sayur, lontong sayur. Terus untuk harga ini kalau pecel aja? Pecel aja 3,5. 3,5? Kalau ditambah telur sama apa tempe? 7,000. Jadi ini udah datang makanannya. Langsung aja kita cobain. Aku pesen lontong sayur pakai letok terus pakai telur. Harganya cuma 7,000 ya. Dapat tempe satu. Kalau aku pesennya tuh pecel super lengkap pakai letok, pakai sayur gobi atau tewel, pakai telur, pakai tempe dua. Harganya sama 7,000. Mari kita cobain yuk. Yang pertama aku mau nyobain pecelnya dulu pakai kuah. Pakai kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Selamat makan. Perpaduan antara sambal pecel, letok, sama kuah gorengnya mantap. Sumpah enak. Aku baru pertama kali ini mami dan kayak nah, langsung enak banget sumpah. Pedesnya lumayan ya? Pedesnya lumayan pedes lah ini. Akhirnya itu rasanya bakal aneh gitu loh, karena kan ini campur-campur loh. Ada letoke, ada sayur lodeh, terus sama pecel. Kalau bumbu pecelnya ternyata enak. Rasanya gak aneh. Enak teman-teman, sumpah. Enak. Sambal pecelnya tuh daun-daun jeruknya kerasa. Jadi menambah cita rasa khas dari pecel Yusri. Campur-campur pakai telur. Sayur goli atau nangka muda sama kuahnya. Harganya 7,000. Wow. Rebahnya lupa. Tempenya itu benar-benar anget, gorengannya itu benar-benar anget, soalnya dimasak di tungku. Yang paling spesial itu yaitu dimasak di tungku. Dan ini tuh kayak sedupnya itu dari apa? Ini daun pisang. Perpaduan daun pisang sama daun jati. Mantap. Pakai telur, lontong, sama kuah. Selamat makan. Mantap, Rek. Mantap, Rek. Harga 7,000 recommended. Worth it menurutku. Porsinya banyak. Banyak pol.
yang gini ya Allah, gak masuk akal. Lokasinya pecel Yusri ini di Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Ancer-ancernya itu setelah jembatan Bengawan Solo, lalu ke arah utara, belok kanan, ke arah TPA, tempat pembuangan akhir. Sekitar masuknya itu dari jembatan sekitar kurang lebih 1 km ya. Potongan sayur gori. Mantap ya. Sayurnya itu juga sedep. Letoknya juga kerasa sedepnya. Sedepnya itu sedep rempah gitu loh, bukan sedep micin. Sangat worth it, red, buat kalian cobain sini. Porsinya banyak, bener-bener banyak, Pol. 7.000 pakai telur. Dan kalau nggak pakai telur, udah dapet tempe. Harganya cuma 3.000. 500. 500. Ya Allah. Harganya nggak masuk akal banget loh. Nasinya bener-bener pulang loh. Enak. Aku pakai lontong. Lontongnya juga empuk banget gitu loh, enggak. Yang biasanya kan keras gitu, ini enggak. Empuk. Empuk banget, dan aroma daunnya itu terasa banget di lontongnya. Enak banget. Ini es dawet teh. Harganya cuma 2.500. Wow, wow. Dawetnya yang ini, dalamnya ada apa ya? Namanya apa? Itu ada cendolnya, sama ada cincaunya. Cendol sama cincaunya, namanya. 2.500. 2.500 rupiah. Sopan terakhir. Tempe, telur. Jadi kalau di sini tuh, kalau cewek tuh direkomendasikan untuk pesan setengah porsi, soalnya banyak banget. Telurnya. Oke teman-teman, itu tadi review dari kita makanan di warung pecel Ngisor Talok Yusri, tepatnya di Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Buat teman-teman yang punya rekomendasi makanan enak, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. See you to the next video.